Selamat siang, selamat berjumpa kembali di podcast ketiga saya. Dan kebetulan saya hari ini berlaku sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan ini hari kita akan membahas tentang beberapa video yang diupload oleh narasumber kita. Salah satunya itu siswa MA Al-Mubarak yang sedang bisa dibilang jumlah like dan followersnya semakin meningkat setiap hari. Dan kita akan bertanya beberapa tipsnya. Tempat kita upload video bisa naik juga like-nya, sempat banyak juga penggemar. Ya, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumbernya. Perkenalkan, nama saya Alvin dari Tajong. Saya sekolah di MA Al-Mubarak Tachipi. Oke. Begini, Alvin. Kebetulan banyak yang bertanya bagaimana caranya supaya video yang kita upload di khususnya di TikTok atau di YouTube bisa mendapat like yang banyak begitu. Apalagi kan kita sebagai konten-konten kreator yang masih awal, yang belum berpengalaman, bisa berbagi tips begitu supaya video kita cepat FYP begitu. Oh, kalau saya, menurut saya kak, pakai jam tayang atau pakai sound-sound yang viral supaya oleh pihak TikTok berbagi sama orang-orang yang luar. Kebanyakan saya juga melihat orang-orang luar belum seperti yang belum memfollow akun. Oh, jadi begini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau upload video, kita pakai sound-sound yang lagi viral, yang lagi viral, contohnya yang tidak jeduk atau musik-musik kekinian atau kata-kata begitu. Untuk tadi kan dibilang jam tayang itu tanggalnya berapa lebih supaya maksudnya teman-teman sekalian bisa upload video jam-jam begitu supaya cepat FYP. Oh, kalau jam tayang, kalau hari Senin jam tayangnya jam 14.00, ada juga 18.00, 21.00. Ah, ya begitu teman-teman, itu ya jam tayangnya supaya video teman-teman bisa cepat FYP. Ingat, gunakan sound yang sedang viral. Tapi ingat, kalau buat konten-konten yang minum kayak kontennya konten hiburan, bermutu ya, hiburan yang supaya lebih cepat FYP. Ingat juga, kalau buat konten uploadnya itu jangan yang panjang-panjang, jangan yang membosankan. Ingat musiknya ya, teman-teman, yang aja dulu supaya cepat FYP begitu. Atau ada tips lainnya Alvin, bagaimana cara mengupload videonya atau pengeditannya begitu? Kalau yang paling banyak mengedit sekarang pakai CapCut, terus langsung di hashtag itu situ. Karena Begitu teman-teman, karena banyak juga kan sekarang sempat ada yang mau belajar sama Alvin, bisa hubungi kontak di bawah ini. Kita simpan kontaknya Alvin atau TikToknya, supaya bisa di follow juga. Nanti kita share di situ. Ya. Apalagi followersnya Alvin itu tinggi dan juga banyak video-videonya FYP teman-teman. Sempat ada yang mau kenalan bisa juga, nomornya ada di bawah, nanti kita simpan. Ya mungkin untuk persoalan ini sudah kita tanyakan, kita akan ketemu di pembahasan berikutnya. Kalau teman-teman ingin kolaborasi silakan datang ke podcast Andi Amsir Andi Amri yang bertepat di Sam kantor Kawadeta Kota Melawang Tachipi. Ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.